Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji bagimu yang telah menganugerahkan kehidupan bagi kami untuk menebar kebaikan, menggapai ridhamu dan meraih rahmat serta ampunan. Ya Allah, wahai Zat yang menguasai jiwa kami, yang menyampaikan salawat dan salam pada makhluk terbaiknya, pilihannya, sekaligus kekasihnya dan pelita bagi umat manusia. Sampaikanlah salawat serta salam kepada beliau, Nabi akhir zaman Muhammad insan pilihan. Ya Allah, Tuhan yang ada dalam genggamanmulah segala yang ada di muka bumi ini. Dengan menyebut namamu, kami mengawali kegiatan pada pagi hari ini. Berharap agar engkau melimpahkan rahmat dan kasih sayangmu kepada kami. Ridhoilah kegiatan yang kami selenggarakan ini. Ya Allah, Ya Ghafar, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa anak keturunan kami, dan dosa orang-orang di sekitar kami. Ya Allah, Ya Hadi, Tuhan yang Maha Pemberi Petunjuk, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk dapat mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya. Ya Allah yang Maha Tinggi, dengan segala kerendahan hati dan keikhlasan yang dalam, kami memohon kepada-Mu, mudahkanlah urusan kami. Bimbinglah kami untuk dapat menjalankan tugas dan kewajiban kami dengan penuh tanggung jawab, integritas, disiplin, dan penuh dedikasi. Bimbinglah kami untuk dapat menyelesaikan setiap ujian dan rintangan yang kami hadapi, dan menjadikannya sebagai pelajaran yang berharga bagi kami. Jadikan pertemuan ini pertemuan yang semata hanya mengharap ridho dari-Mu, serta terimalah amal ibadah kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penerima Taubat, terimalah taubat kami. Jadikan kami orang-orang yang bersyukur pada nikmat-Mu, serta sempurnakanlah nikmat-Mu kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Hidup, yang menguasai diri-Nya sendiri, hanya dengan rahmat-Mulah kami berharap. Akhirnya, baguskanlah akhir dari setiap urusan kami. Jangan Engkau biarkan kami memikul urusan kami sendiri, walau sekejap mata. Birahmatika, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikanlah salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Segala puji bagimu, Tuhan seru sekalian alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.